Kita mau tanya, mengutip khotbah tadi dari Ibu Devita, kebanyakan di doa akhir banyak nak suka terima berkat. Orang kunci terus tangan, nak mau begini. Iya tuh kan pendeta, nah, kan mesti begini kan dia apa? Jangan begini, kau ditutup berkat. Sang kunci. Ada juga versi begitu, terima berkat dalam kunci. Nggak begini. Mengutip juga sampah dari Bapak Hukum Tua Crescendo. Kalau kata tuh debit air banyak di atas, pasti tak kumpul sampah di sini. Betul enggak? Di bawah. Tapi beda dengan rumah tangga muda. Sebanyak debit air lebih bagus. Nah ini menceritakan, kalau orang biasa kalau hari Natal karena tahu itu lukis, tentu Pak pesan lukis tuh mantap. Tidak tahu bikin lukis malas, itu nggak ada duit. Biasanya kalau tempat bikin lukis seperti siapa Kang Ibu Frida, Ibu Irma di bawah, umpamanya Ibu Ivon di Irma tanpa bikin lukis di atas. Orang mesti bawa pesan. Orang pesan cari itu sedap. Misalnya fantasi atau balabis atau apa. Ini satu cerita. Tua mau pesan lukis. Pesan lukis Natal dia punya istri. Dan seru karena dia tahu bikin lukis. Dia datang dengan Om Preng. Ibu boleh bertanya? Boleh. Di mana tanpa bikin lukis ini Kang? Oh, ada di atas, ada di bawah. Bapak mau pesan lukis apa? Kolombeng. Di mana paling sedap? Kata dia kan kolombeng di bawah. Banyak pakai telur. Betul tuh kata. Orang salah memahami cerita seperti itu. Jangan orang beranggapan itu porno, tidak. Sedang Alkitab dijelaskan dalam Imamat 15 ayat 16 yang seterusnya itu ada semua. Tapi harus buka-bukaan, jangan tertutup. Iya, saya katakan benar. Saya nak teologi, saya orang hukum. Ada juga cerita begini. Biasanya zaman primitif dulu, orang kasih yang paling tinggi celana pendek dua. Nggak pakai pak dalam lagi, karena dia kesusahan itu. Itu pendeta. Orang jadi suku rimba sana, banyak kasih yang nggak pakai celana. Dulu pernah kita alami, nggak pernah juga umur 5 tahun ke bawah karena terampil kesusahan. Sedang makan boleh jareking. Terjadi kakak adik berdua, kakak beradik dua, tapi dia pia dia buta. Kebetulan di belakang rumah pada orang ada pohon mangga telur. Dia pia dia kasihan buta, tapi dia pia kakak mau ajak naik mangga. Adik, kami dua naik mangga. Kak, kami nak pakai cel. Kok kami berdua kini nak pakai cel? Kita buta. Nanti ya, kalau kakak naik, kakak ciri kang pak angko di bawah. Si dekat tangan angko cuma muraba. So itu mangga. Namanya. Kok mau naik? Memang naik kak. Sedangkan tu batang barogi-rogi. Kok kami punya? Jaga jarak aman. Paya ndak kata mau tak apa. Yo tuh namanya anak-anak zaman dulu. Sudah. Kasihkan dia PKK naik mangga. Kak sirikan kak kita ya kak. Adik. Naik jauh kak sendiri. Kita ndak tahu manat masak. Manat lombok itu masak. Putul ya kak. Naik. Kak ini ketek. Namanya nak pakai jarak. Ini ketek. Wah, dia salah loku. Ini tombol ya kak. So masak. Kakak punya itu. Kita sedapa ya kak. Kakak punya itu. Kita sedapa ya kak. Ini tombol. Kakak bilang tombol ikut masak. Kau lihat ada buruk. Oh ciri oki toh kak. Ya, terima kasih. Ah, rekreasi jaga jarak sini juga atau di mana? Rekreasi COVID.